Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Teh di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di area depo kereta cepat Tegaluar, di atas rel tunggal yang menuju ke arah barat ke stasiun Tegaluar. Ada satu lokomotif Watermelon D4B di sebelah timur sana, sahabat, membawa rangkaian gerbong terbuka atau gerbong datar, di mana di atasnya ada muatan rel batangan 500 meter dan beberapa ratus bantalan di sisi sebelah barat. Terlihat bantalannya di sebelah barat. Rel batang 500 meter dan bantalannya ini akan dibawa ke arah barat, ke atas track elevated kereta cepat Jakarta-Bandung. Nampaknya akan meneruskan pemasangan rel batang 500 meter dan bantalannya, meneruskan rel batangan yang baru saja hari Jumat kemarin tanggal 1 Juli dipasang di bagian timur dari track elevated kereta cepat. Rel batangan 500 meter dan bantalannya nanti akan dipasang oleh satu mesin canggih, yaitu track laying machine, dibantu dengan satu mesin traktor rel mesin yang akan menarik dan mengarahkan rel yang didorong oleh track laying machine. We'll be right back.
Sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Kamis 7 Juli 2022. Melihat lokomotif Watermelon D4B dengan membawa rangkaian gerbong terbuka dengan muatan rel batangan 500 meter dan bantalannya sedang bersiap untuk bergerak ke arah barat, membawa muatan ini ke atas trek elevated kereta cepat Jakarta Bandung untuk dipasang di area sana. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.